bakal ngajak kalian tentang mengetahui fungsi utama dari macam-macam sealer yang ada pada Dexton. Nah, tapi sebelumnya kalian bantu subscribe DextonLabido455 dan like video ini dan tulis di komen kira-kira apa sih yang kalian pengen tanya. Nah, tapi di konten kali ini Minapel gak bakal bahas nih semuanya, tapi Minapel bakal bahas 4 aja dari varian Dexton sealant. Nah, yang pertama ada sealant multipurpose, kedua ada sealant aquarium, ketiga adalah sealant rose and garter, yang keempat ada sealant sari-sari. Apa sih yang membedakan dari 4 varian ini? Yuk langsung aja. Nah, sebelumnya Dextoners harus tahu nih kalau lem sealant itu merupakan lem yang mengisi di sela-sela rongga, terutama pada rongga-rongga kaca nih. Nah, tapi banyak banget kan varian sealant yang ada di toko bangunan atau yang kalian pernah lihat. Yang pertama ada Dexton Sealant Sanitary. Nah, apa sih ya fungsi utama dari Dexton Sealant Sanitary? Fungsi yang utama adalah ini untuk bagian dapur atau kamar mandi. Kenapa? Karena sealant ini sealant berbasis bahan netral, tidak mengandung asam dan tahan air tentunya. Dan yang paling penting adalah anti jamur. Jadi mungkin ini cocok untuk kebutuhan-kebutuhan atau permukaan yang lembab. Nah, seperti dapur dan kamar mandi gitu. Nah, yang kedua ada Dexton Sealant Natural Room and Gutter. Fungsi utama dari sealant ini adalah untuk atap rumah atau talang air nih. Nah, yang udah pasti dia itu tahan air ya, tidak rembes dan pastinya juga tahan lama. Nah, tapi apa sih kenapa dikhususkan untuk talang air dan atap? Karena sealant ini sudah diproyeksikan, sudah dibuat khusus untuk tahan terhadap sinar UV. Jadi meskipun panas teriknya matahari di luar sana, itu sealant netral room and gutter ini kuat. Jadi kalian bisa nih ngegunain ini kalau kalian butuh nih sealant untuk bagian atap atau talang air. Nah, yang ketiga ada Dextone Silicone Sealant Aquarium. Nah, sebenarnya sealant ini komposisinya sama kok dengan sealant seperti pada umumnya, cuma yang membedakan adalah kenapa dia dikhususkan untuk aquarium, karena daya penyusutan si sealant ini itu lebih rendah. Jadi ini cocok banget buat kalian yang ingin membuat aquarium. Karena apa? Pada aquarium kalian membutuhkan lem yang mampu menahan bagian-bagian kaca tersebut. Jadinya kaca bagian samping dan bagian bawah dasar itu tidak menyusut atau tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Jadinya tetap aja bentuknya bakal steel, bakal tetap berbentuk aquarium yang sudah kalian desain. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada Dextron Sealant Silicone Acetoxin Multipurpose. Nah, sealant ini adalah sealant asam yang mampu menahan terhadap tekanan air, tahan air pastinya, terus juga untuk akuarium bisa, untuk keramik bisa, metal bisa, porselen bisa, bahan metal juga bisa. Jadi multipurpose ini serbaguna. Dia adalah basic dari semua sealant yang udah Minapel jelaskan. Jadi tinggal kalian pilih nih, kalian pengen yang serba bisa atau yang khusus untuk kegunaan kalian. Nah, jadi Minapel sih saranin kalian pilih yang khusus untuk kegunaan kalian ya, supaya hasilnya maksimal juga. Nah, untuk yang multipurpose mungkin kalian bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ringan nih. Nah, jadi itulah kegunaan dari multipurpose. Jadi gimana? Kalian udah paham kan sama 4 varian Dexton sealant tadi? Nah, kira-kira sealant mana lagi nih yang perlu Minapel bahas? Dan apa sih sebenarnya yang kalian bingung? Dan apa sih sebenarnya kegunaan atau fungsi utama dari sealant tersebut? Atau mungkin produk-produk Dexton lain yang mungkin kalian masih bingung? Dan atau juga ada nih kasus-kasus apa yang kalian bingung? Dan apa sih yang cocok? Lem apa yang cocok? Dexton pasti punya solusinya kok. Nah, kalian tinggal tulis di komen. Dan jangan lupa ya untuk like video ini. Nah, mungkin itu aja nih dari Minapel. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah!